Halo Sobat SS, berikut ini ada hasil Sudirman Cup antara Indonesia melawan Jerman hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya Sobat. Hasil Sudirman Cup 2023 Indonesia melawan Jerman. Di ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Heningtyas berhasil menang dengan skor 21-19, 21-7 atas pasangan John Sraffly dan Linda Evler. Kemudian di tunggal putra, Jonathan Christie juga berhasil menang dengan skor 21-18, 21-17 atas Fabian Roth. Kemudian di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung juga berhasil menang atas Yone Lee dengan skor 21-8, 21-14. Namun sayang, di sektor ganda putra Indonesia yang diwakili oleh Leo Roli Carnando dan Daniel Martin harus kalah rubber set atas pasangan Mark Lamfus dan Marvin Seidel dengan skor 21-18, 17-21, dan 19-21. Di sektor ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva berhasil menang atas Tine Kuespert dan Emma Mozenski dengan skor 21-15, 25-23. Itulah tadi sobat hasil pertandingan Sudirman Cup antara Indonesia melawan Jerman. Indonesia berhasil unggul 4-1. Dan berikut ini jadwal timnas Indonesia di ajang Sudirman Cup berikutnya, yaitu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Indonesia akan menghadapi tim kuat Thailand pada jam 9 pagi di lapangan 1 grup B. Terima kasih sobat sudah menonton video dari channel Safa Sport. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih dan salam olahraga.